Kalau tadi Pak Ketua Kadin, Pak Rulsan menyampaikan aspirasi mengenai UMKM, itu berarti juga menyuarakan aspirasi yang juga saya inginkan. Karena saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya juga masuk dalam kategori UMKM. Jualan martabak, jualan pisang. Kelasnya UMKM, usaha mikro, usaha kecil. Dan kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia juga UMKM. Jadi sekali lagi jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM. Jangan ragukan. Karena kita tahu kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia ini sangat-sangat signifikan. Saat ini ada sekitar 62 juta unit UMKM dan memperkerjakan yang bekerja di sini. Data yang saya peroleh adalah 116 juta orang, sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Artinya mayoritas lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM. Dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini rapat pimpinan nasional Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Indonesia, saya nyatakan ditutup. Minta kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi, mengkaji ulang kebijakan ini, terutama yang mengenai UMKM, dan alhamdulillah Bapak Presiden memang sangat-sangat responsif, sangat-sangat concern dan jiwanya Bapak Presiden itu selalu dalam usaha kecil menengah dan merespon langsung bahwa kebijakan raksasa ini yang terutama yang berhubungan dengan UMKM ini akan dikeluarkan dari relaksasi DNI ini. Kami sangat menyambut baik dan kembali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden dan juga seluruh kementerian terkait atas kebijakan-kebijakan yang selama ini kita lihat sangat-sangat mendorong, sangat-sangat memperhatikan kepentingan usaha kecil menengah. DNI itu perlu, tetapi yang berkaitan dengan UMKM, saya banyak mendengar dari Ketua Kadin beserta seluruh jajaran anggota, saya mendengar juga dari Ketua HIPMI beserta seluruh jajaran anggota suara-suara dan keinginan itu seperti apa, sehingga dari sanalah. Dari komunikasi itu, saya memutuskan untuk mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI. Udah. Karena memang itu belum masuk ke istana, kok belum masuk ke meja saya. Perpresnya belum ada. Ya intinya jangan diragukan komitmen pemerintah, komitmen saya terhadap UMKM.